Bang Bi. Bang Bi kok kabur sih Bang Bi? Cidukan mesra Lesti dan Bilar di malam hari ini yang membuat fans sangat berbunga-bunga melihat kebersamaan. Semoga mereka nantinya menjadi pasangan yang lebih baik. Hal itu dibagikan oleh Opik ya, fan Leslar yang sudah menunggu kehadiran mereka. Dan alhamdulillah Opik udah bertemu dengan Leslar beberapa kali. Ini adalah pertemuan dia dengan Lesti dan Rizky Billar untuk yang kesekian kalinya. Tuh terlihat Bunda Lesti begitu kalem memandang ke arah kamera, membuat kita semua juga ikut merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh bundanya Al-Fatih ini. Terlihat Al-Fatih pun begitu menggemaskan. Tentu kita semua pada seneng dan sayang dengan Al-Fatih. Semoga dengan tetap konsisten dan bersatunya papa dan bundanya, perkembangan tumbuh kembang Al-Fatih makin baik. Itulah harapan kita. Dan di malam hari ini semua merasa senang melihat Lesti dan Bilar hadir bersama. Dan kini Rizky Bilar mulai percaya diri, pulih seperti sedia kala. Tentu memang demak Leslar sangat luar biasa. Kok tayangan infotainmentnya nongol mulu? Kalau mau diboikot ya boikot semuanya, gak boleh ada tayangan infotainment. Berarti kan dia masih mau dan masih ada nilai jual Leslar itu. Bang Bi kok kabur sih Bang Bi kok kabur sih Bang Bi? Iyalah, tapi tenang aja guys. Yang gak pake kan cuma Indosiar doang. Masih ada RCTI. Ya, masih rame sekarang, masih panas. Ya enggak? Ya gua harap sih Lesti diambil sama MNC ya. Lesti itu nilai jualnya tinggi banget. Kalau perusahaannya di antara kontestan-kontestan yang lainnya ya. Mohon maaf nih gua akui kayak begitu. Lesti itu benar-benar ratunya. Ratu kontestan untuk saat ini. Gak ada, KPI juga gak ada. KPI juga gak.
telah memiliki lebih dari 200 bukti, sehingga malam hari ini status yang bersangkutan dinaikkan menjadi tersangka. Kemudian rencana tindak lanjut dari penyidik adalah malam hari ini juga ya akan dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Mujizki sebagai tersangka. Like dan masukkan agar tambah seru mereka berdua yang besok selalu akan kita sajikan teman-teman terupdate tentang sedikitan agama cara-cara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar juga terbaru tentang mereka. Oke, itu saja kita pertanyaan yang sudah kita siapkan, hak jawab ada di saudara N. Ya, pertanyaan Bu, ada sebelum nggak Bu? Bocorannya berapa pertanyaan? Iya. Untuk pertanyaan.